Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda di sana? Selamat Hari Raya saya ucapkan untuk semua. Mohon maaf zahir dan batin jika ada salah dan silap ya. Tapi lebih penting kan? Anda tonton video ni sebab nak tahu apa pilihan terbaru untuk telefon pintar bawah RM2,000 kan? Kali ini saya dah kemaskan senarai yang saya buat pada Januari lepas. Ada sikit perubahan disebabkan ada model yang baru dirancang dan ada juga model yang dah tak ada dalam pasaran. Apa pula 5 telefon terbaik bawah RM2,000 di Malaysia sehingga bulan April 2023? Yang pertama kan, Poco F4 GT ni masih dalam senarai sebab ia sentiasa ada stok waktu jualan. Lepas tu, telefon pintar Xiaomi 12T, serba-serbi hebat untuk pengguna biasa. Seterusnya, pendatang baru, Samsung Galaxy A54. Saya juga masukkan Vivo V27 disebabkan kameranya yang sangat menarik. Dan akhir sekali, telefon Nothing Phone 1. Dengan bajet RM2,000 kan, anda boleh dapatkan telefon yang berkuasa tinggi, kamera hebat dan ada ciri-ciri premium. Tapi kan, tetaplah anda kena pilih apa fungsi yang paling anda perlukan. Nak tahu apa kelebihan 5 telefon ni? Dengar penjelasan saya ni. Poco F4 GT setakat ni kan, masih telefon dengan prestasi tertinggi bawah RM2,000. Cuma anda kena beli waktu jualan seperti hari gaji dan tarikh berganda baru dapat harganya bawah RM2,000. Macam jualan 44 lepas, harga dia RM1,959 untuk RAM 12GB dan storan 256GB. Ini juga kan pilihan terbaik untuk kaki gaming sebab ia ada kuasa Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPDDR5, skrin AMOLED 120Hz, 4 speaker stereo dan pengecas pantas 120W. Paling best, ada butang baru fizikal. Cuma kamera tu dia bagi yang biasa je untuk cukup-cukup makan. Xiaomi 12T ni kan antara pilihan umum yang bagus. Ia guna chip MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Lebih baik sikit daripada chip Dimensity 8100 biasa. Kamera pun menarik. 108MP di belakang dan 20MP di depan. Dia ada skrin AMOLED 120Hz, speaker stereo dan pengecasan pantas 120W. Ditambah lagi yang bestnya, dia ada jaminan Xiaomi iaitu 3 kali kemaskini Android dan 4 tahun kemaskini keselamatan. Samsung Galaxy A54 baru dilancarkan tahun ni. Kini dengan rekan yang mirip Galaxy S23 tapi dengan badan plastik. Prestasinya kelas pertengahan dengan kuasa Exynos 1380, RAM 8GB dan storan 256GB. Kuasa pengecasnya hanya 25W dan tak ada kepala pengecas dalam kotak. Kena beli berasingan. Tapi Galaxy A54 ni kan ada kekuatan di bahagian lain yang penting, iaitu dia kalis air dan debu IP67. Satu-satunya dalam senarai ni. Samsung juga jamin kemaskini perisian yang lebih panjang, iaitu 5 tahun kemaskini keselamatan dan 4 kali sistem operasi. Sekali lagi, Samsung juga bagi jaminan waranti yang lebih lama, iaitu 2 tahun. Wah, 542, bagus . Nothing Phone 1 bagi saya telefon yang sangat cantik dipandang dan nak menunjuk kepada orang ramai. Wah, bagus sangat kalau nak tayang telefon baru hari raya. Ini sebab dia ada badan separa lusina dan lampu glyph di belakang yang unik dan banyak kegunaannya. Lagi kelebihan telefon ni kan, dia ada pengecas wireless. Tapi pengecas berwayar dia cuma setakat 33W. Nothing Phone 1 kan, dia guna chip Snapdragon 778G+, yang agak berusia. Kamera pun 50MP OIS, ada speaker stereo, skrin pun tak besar sangat, 6.55 inci 120Hz dan dijanjikan kemaskinan Android 3 kali dan kemaskinan keselamatan 4 tahun. Vivo V27 juga telefon yang baru dilancar tahun ni, dikuasakan oleh chip MediaTek Dimensity 7200. Dia ada skrin AMOLED 120Hz dan menyokong pengecasan pantas 66W. Apa yang menarik di telefon ni adalah kameranya. Kamera belakangnya 50MP OIS dan ada lampu lembut dipanggil Aura Portrait yang sangat sesuai untuk mengambil gambar kulit tanpa terlampau cerah. Kamera depan dia pun hebat tau. Dia ada 50MP dan ada autofocus. Wah, ini paling hebat ni hasilnya di telefon pintar. Pastinya swafoto pun lebih tajam. Jadi inilah dia 5 telefon terbaik di Malaysia bawah RM2,000 sehingga April 2023. Ada yang dah melekat di pandangan anda? Nak pergi beli lepas cukup kumpul duit raya? Ingat,
pilih fungsi paling penting, barulah anda senang nak pilih telefon mana yang terbaik. Nak kamera software hebat ke, prestasi tinggi ke, kadless air ke, pengecas wireless ke, ha, dah susun kepentingan fungsi mana tu, barulah senang nak pilih. Tapi kan kalau anda tak tahu kan fungsi mana yang paling penting, ha, anda boleh fokus pada kamera dan screen sebab dua benda ni paling selalu nak digunakan. Untuk kaki gaming, ha, memang paling bagus lah dapatkan Poco F4 GT. Tapi beli masa promosi tau. Ha, ada je promosi tu setiap bulan. Xiaomi 12T seimbang dari segi prestasi hebat dan juga kamera yang bagus. Samsung Galaxy A54 pula, kalis air dan ada kemas kini serta waranti paling panjang. Nothing Phone 1 pula, telefon yang unik dan menarik yang pastinya menarik pandangan ramai. Ha. Kalau kaki soft photo dan suka ambil gambar sendiri, ha, Vivo V27 ni nampak hebat. Ha, dah jelas nak beli telefon yang mana? Kalau masih ada persoalan atau perlukan penjelasan, tulis je dalam ruangan komen. Ha, akan kami cuba jawab sebaik-baiknya. Ha, jangan lupa juga untuk semak senarai kami yang lain. Ha, ada senarai telefon terbaik bawah RM1,200 dan bawah RM600. Ada juga senarai tablet terbaik bawah RM1,000 dan bawah RM2,000. Dan ada juga phone putih terbaik, ha, yang boleh anda beli di Malaysia. Banyak panduan kami sediakan untuk anda. Cari je dalam saluran YouTube Soya Cincau BM ni. Akhir sekalian, kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ha, ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Dan yang paling penting, lawati laman web kami di bm.soyacincau.com. Ha, saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Ha. Okay, bye. Assalamualaikum.